anda, pada abad ke-16, masyarakat Aztec menggunakan biji koko sebagai minuman mereka dan ianya diberi gelaran sebagai kokolat. Cara pemprosesannya, mereka mula-mula memanggang biji koko itu, lepas itu digiling dan dicampurkan dengan jagung, vanila dan juga cili. Ha, macam cili depan mata saya ni, jangan tak tahu. Rupa-rupanya cili pun sangat sedap kalau dicampur sebagai minuman. Terima kasih penonton kerana anda terus bersama dengan Inspirasi Koko. Sekarang ni Serina berada di Edible Garden yang diilhamkan oleh Datin Seri Jean Abdullah, iaitu Perdana Menteri kita punya isteri yang tersayang. Saya melihat di sini terdapat pelbagai tanaman herba-herba untuk kesihatan dan juga perubatan. Di antaranya adalah aloe vera ataupun lidah buaya, pohon misai kucing, lepas tu ada juga kat sini daun pandan, serai, macam-macam lagi lah semuanya untuk kesihatan. Sama juga dengan fungsi koko. Koko ni bukan saja enak jadikan coklat tetapi juga minuman. Dan selain itu, koko juga dapat mengimbangi kesihatan dalam tubuh badan manusia. Dan yang terbaru, menurut penyelidikan, koko ni juga dapat menghindari daripada penyakit kanser. Wah, bagus betul lah koko ni. Macam-macam dia boleh bantu untuk tubuh badan manusia ni kan? Alamak. Laparlah pula perut saya ni. Patutlah sekarang ni akan sampai segmen sejarah koko. Jomlah, jangan layankan masa lagi. Kita tengok apa yang saya kemarin masa hari ni. Hai semua, assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Kembali kita minggu ini dalam sajian koko. Seronoknya hari ini kita nak masak macam-macam. Dua hidangan. Hidangan pertama kita akan masak makanan yang senang untuk dimakan waktu petang lah. Nachos koko ala Mexico. Bunyi pun dah sedap. Yummy. Mexico punya masakan hari ini sedapnya. Hello. Cakap tu kalau dah mulut penuh jangan cakap lah. Betul juga. Lawak ni makan coklat banyak ni tak takut ke gemuk masih? Apa yang nak takutkannya? Inilah dia. Tanggapan penonton dan juga chef ni kurang tepat sebenarnya. Coklat ni tidak menggemukkan. Malahan, coklat mengandungi pelbagai zat yang diperlukan untuk tubuh badan manusia. Antaranya? Kalsium, elok untuk gigi dan tulang. Betul? Ada juga kandungan protein dan juga karbohidrat. Betul. Jadi ni Serina, hari ni kita nak masak benda yang sangatlah senang, mudah. Kalau kita nak makan kudak-kudak tu, kita makan benda ni lah. Ini mana ya? Jadi yang pertama, kita panaskan dulu kuali kita. Jadi Serina kita dah biasa masak kan? Selalu kita gunakan untuk pengganti mentega ataupun minyak. Saya menggunakan lemak koko. Lemak koko mengandungi 38.2% asid folik. Di mana betul. Dia boleh merendahkan tahap kolesterol. Itu yang penting. Siapa kolesterol tinggi, makan ni banyak bagus. Kita masukkan bawang merah yang telah pun saya cincang tadi. Bila kita dah masuk bawang merah tu, yang seterusnya kita akan masukkan bawang putih. Saya suka. Macam dulu bawang merah bawang putih kan? Sebab saya tentulah dia bawang merah, saya lah bawang putih yang baik tu. Bawang putih baik ke? Bawang putih baik ke jahat? Entah. Jadi kita biarkan dulu dia garing sekejap sebelum kita masukkan bahan-bahan lain. Yang penting kita akan masuk ini. Kita ada daging. Daging ni pun eloklah sebagai sumber protein kepada badan kita. Betul. Tapi kalau orang yang ada sakit gaut ke apa tu, janganlah makan daging banyak sangat. Makan sikit-sikit saja. Jadi sementara kita tunggu daging kita tu keluar semua air-airnya tu. Jadi kita akan potong. Di sini kita ada lobak merah dan juga leek. Jadi ni, kita benda yang paling susah sekali, kita akan tekan dia. Untuk memudahkan Serina. Jadi tak banyak Serina memotong-motong. Dan kita akan masukkan sayuran tadi, lobak merah dan juga leek yang telah disingkap. Tapi dia siapkan kalau nak makan malam tu biarlah sebelum pukul 8. Jadi kita masukkan sedikit tepung gandum untuk memekatkan dia. Cara masak dia ni tak jauh beza dengan cara kita nak buat sos untuk spaghetti. Ataupun lasagna. Lebih kurang. Cuma beza dia, kalau orang Mexico ni dia makan dengan nachos lah. Nachos ada kat sini. Kita ada thyme dengan oregano di sini. Itu seronok masaknya Serina. Dia kenal semuanya. Kenal. Kita akan belajar. Itu orang kata tak kenal maka tak cinta. Sebagai tukang masak atau pembantu tukang masak, kita kena tahu. Kalau kata Serina ambil thyme, saya pun ambil dah kicap. Kan? Awak ni tak tahu ke kan? Malu je. Lepas kita masuk thyme, kita masukkan sikit oregano. Jadi masakan-masakan macam Italian, Mexican, ini antara rempah-rempah ratus yang wajib lah.
Dan untuk pedaskan sikit, kita masukkan serbuk paprika. Paprika? Kalau, kalau tak nak paprika, boleh tak semua cili lah kan? Pun boleh kalau susah sangat cik paprika. Ha, pun sekarang, boleh. Pun boleh. Sekarang ni Malaysia semua senang nak cari. Senang. Ha. Selain daripada ini, yang istimewanya saya akan masukkan. Pampang-pampang. Pes koko. Ha, ini daya tariknya. Ha, dia membezakan nanti bila siap kita ada aroma koko. Ah, itu yang menarik itu. Kita tarik, kita tarik, kita tarik, ngap. Kan? Kita tarik, ngap. Oh, itu mantap tu. Mantap tu eh. Tadi kita masukkan koko, pes koko di sini. Jadi lepas anda tengok rancangan ni, sajian koko ni, janganlah rasa curiga was-was nak masak masakan menggunakan produk koko. Sebab apa? Ini ikut kreativiti anda. Pakai je. Sebab koko ni takkan mencacat celakan resipi anda. Yang pasti dia akan bagi aroma yang cukup menarik. Ini kita akan masukkan sos tomato ataupun yang botol tu ada yang untuk pasta tu. Kita boleh kan. Kalau rajin, ambil tomato biasa tu, potong-potong-potong, masukkan pun boleh juga. Kita masukkan perlahan, jaga baju. Tapi yang ini lebih senang lah sebab dia ada rempah-rempah dalam kecil-kecil. Memudahkan kerja kita. Saya faham orang sekarang ni kalau nak masak tu yang paling penting ialah masa. Ringkas, pantas, lazat. Itu dia. Jadi bila sini ada kacau tu, saya masukkan sedikit garam ke dalam. Garam. Jangan banyak sangat garam, kena jaga juga penyembelan garam kita. Sebab itulah kita kata tagline Lembaru Koko Malaysia ni. Apa dia? Khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Kenalah dengan resipi kita ni. Kena. Masukkan ini. Saya kacang merah. Kacang merah ataupun kidney bean lah. Kacang merah masuk. Dah masuk kacang ni, jangan digaul kata kasar sangat. Cuma lembut je. Kan hancur pula kacang ni. Saya akan masukkan daun parsley yang telah dicincang. Betul tu. Baulah cantik. Ingat orang dia dah cantik. Masakan pun kena hias cantik. Supaya ada daya tarikan. Jadi ni kita akan hidangkan dia. Jadi kalau minum petang. Ni kalau kata lebih. Kalau kita nak simpan dalam cik air. Lepas tu ada bola subuh-subuh ke kan. Kita boleh panaskan balik. Tak kali tepi sini. Kemudian apa kita akan buat. Kita akan hidangkan bersama keropok nachos ni. Jadi kita hidangkan di tepi. Jadi kalau macam kita tengok TV. Kruk-kruk habis kat ni. Betul-betul. Jadi kalau anak-anak kita makan pun. Hidangan dia sihat. Sebab ada banyak sayur-sayuran. Ada juga daging dalam tu. Jadi keripik ni pun juga sumber karbohidrat kan, buat daripada tepung. Jadi dah siap hidangan pertama kita, iaitu nachos koko ala Mexico. Kenalah mencuba. Kenalah pun cuba, memang sedap. Kalangan pesakit kanser ini selalu mengalami masalah pemakanan lah, ya. Akibat sama ada akibat daripada kanser itu sendiri ataupun akibat daripada rawatan yang diberikan. Antara masalah pemakanan yang dihadapi oleh pesakit kanser adalah seperti kehilangan selera makan ataupun loya, muntah dan sebagainya, ya. Jadi hal ini, keadaan ini menyebabkan agak sukar untuk kita mencapai keperluan tenaga dan keperluan nutrien untuk pesakit kanser, terutamanya di kalangan pesakit kanser kanak-kanak. Ya? Jadi koko kita boleh tambah ke dalam makanan untuk meningkatkan aroma, untuk meningkatkan rasa dan memperbaiki rupa makanan yang kita hidangkan kepada pesakit kanser. Dengan seliaan ataupun pengawasan dietitian ataupun pakar pemakanan lah, ya. Selain itu, antara contoh produk koko ataupun yang kita boleh hidangkan kepada pesakit kanser adalah seperti kita tambah koko ke dalam minuman bersusu, menghidangkan puding berperisa koko misalnya, coklat, biskut koko dan sebagainya kepada pesakit kanser untuk memastikan bahawa pengambilan tenaga dan nutrien untuk pesakit kanser adalah mencukupi. Untuk memastikan kesihatan yang baik dan untuk mencegah daripada mendapat penyakit kronik, ya, seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya, adalah penting untuk kita memastikan bahawa diet yang pertama adalah diet kita adalah seimbang dan yang kedua diet kita adalah terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan makanan berdasarkan
panduan ataupun piramid makanan. Dan yang ketiga, kita juga harus memastikan kita meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan 3 hingga 5 hidangan setiap hari. Dan kita perlu juga memastikan bahawa berat badan kita adalah sesuai dengan ketinggian kita, dan juga perlu melatih diri untuk melakukan senaman dan aktiviti fizikal secara berkala lah. Maksudnya antara 3 kali seminggu. Bila kita membincangkan mengenai kolesterol di dalam darah, ya, kolesterol ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, kolesterol jahat ataupun kita kenali sebagai low density lipoprotein, ya, kolesterol berketumpatan rendah. Dan yang kedua ni kolesterol yang baiklah, kolesterol high density lipoprotein ataupun kolesterol berketumpatan tinggi, ya. Kolesterol jahat ni dia mengangkut lemak daripada perut, daripada penghadaman untuk dimendapkan ke salur darah, ya. Kolesterol yang baik ni dia mengangkut lemak ni untuk dimusnahkan di hati. Jadi kita perlukan kolesterol yang baik lebih tinggi, dan kolesterol yang jahat tadi adalah rendahlah dalam darah kita. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Inspirasi Koko. Tadi kita dah buat hidangan utama, sekarang ni kita nak buat pula pencuci mulut. Betul, kita cuci mulut kita dengan biskut hari ni. Ha, biskut apa tu chef namanya? Hari ni kita dengan biskut pistachio koko. Ha, tapi yang hebatnya kali ni, tadi kita menggunakan produk koko yang lain. Kali ni kita menggunakan ini dah koko urai ataupun coklat urai. Kalau bahasa ni sempat panggil dia coklat rice. Tadi awak dah pegang mangkuk besar? Ha, saya peganglah ni. Sekarang awak pegang sendok besar. Pula. Okey. Sendok besar, apa kena patut saya buat? Ha, jadi pegang aja. Pegang aja. Saya suka pegang. Tengok apa? Saya pegang kan, macam tombak lah. Macam polis lah. Letakkan mentega. Jadi kacau sikit dulu. Kacau, pegang. Ayo, kena buat. Cik, saya kacau, cik. Ya, kacau. Jadi kita masukkan gula kacau. Itu dia. Jadi kemudian kita akan masukkan susu pekat. Supaya memudahkan kita mengacau. Susu pekat. Jadi bila kita gunakan susu pekat, kita telah mengurangkan lebih kurang separuh daripada jumlah gula. Jadi kita masukkan sedikit secubit garam, hanya untuk melemakkan dia, bukan untuk merasakan dia. Sedikit saja. Okey. Ha, dah cantik dah tu. Ha, bila dah pukul macam tu, ingat kita hanya nak buat cookies atau biskut, kita bukan nak buat bahuru. Saya akan masukkan serbuk koko di dalamnya. Serbuk koko kita masukkan supaya cantik dan berbau koko lah biskut kita nanti. Kita masukkan sedikit esen vanila, sedikit saja. Dia pun nak menaikkan juga bau. Bau dia. Tu dia. Sediakan di situ. Kemudian kita ada dua jenis tepung kat sini. Satu tepung naik sendiri, saya cakap tadi. Satu lagi ialah tepung gandum biasa. Jadi kita akan masukkannya perlahan-lahan. Semua nampak ? Okey. Kita masukkan perlahan. Jaga nanti habiskan baju Serena yang cantik ni. Ni saya kacau pelan-pelan ? Kacau pelan. Salah kang lain tadinya. Tak apa. Elok-elok nak buat biskut jadi bergedil pelan. Hoi, jauh sangat lagi tu. Bergedil perginya. Yalah, gente-gente ni saya salah buat kang. Jangan. Teruk juga ni belajar kita kan. Jadi kandungan apa tepung ni, kita walaupun dalam ukuran tu dah ada, tapi janganlah sampai kita perlu habiskan semua. Kadang-kadang kita perlu tengokkan juga . Nampak tak beza perempuan buat beza dengan lelaki buat. Lepas ni kita akan masukkan semua kacang-kacang dalam tu. Okey, saya masukkan sekarang. Okey, masuk semua? Boleh masukkan semua? Campakkan. Kita jangan lengah-lengah. Benda yang senang ni kita campak-campak, kita gaul-gaul siap, kita bakarkan. Betul. Jadi sementara tu kita pastikan kita juga telah memanaskan ketua kita. Di belakang sana. Lebih kurang suhu 180 darjah. Supaya dia betul-betul panas sebelum kita masukkan semua bahan-bahan yang lain. Macam ni. Bagaimana dengan ni? Itu jangan masuk semua. Itu jangan . Masuk separuh aja. Dia marah tu. Okay. Masukkan separuh. Kalau sini habis semua, cukup. Dia masukkan semua. Sikit lagi. Sikit lagi. Sudah. Jadi kita dah jadi bentuk macam tu. Bila dah dia punya bentuk ataupun texture lebih kurang macam ni lah. Cantik lah untuk kita buat biskut. Tak payah pening-pening nak gunakan apa tu, mold ke apa, tak payah. Macam ni je. Kalau adun kan kita letak je kat sudut tu. Apa akan jadi, dia akan cair nanti, dia akan jadi bulat. Pandai-pandai lah dia bulat sini nanti. Pandai-pandai. Letak ni macam ni. Kerja awak ialah, saya buat satu . Macam tu. Kadang-kadang macam tu. Letak satu ni. Dekat tengah-tengah dia. Bertanduk. Letak ni bulat. Kisahnya ini. Kepada tu.
Aduh, ini kucing saya boleh buat ni. Kucing? Wah, kucing. Dia tahan kucing. Ya, dia tak kucing dia sama je. Kelang, okay. Nanti belum. Okay, saya tunggu. Kau tunggu je. Alamak. Sikit je. Oh, sikit je. Ada benda lepas sikit. Lepas tu, kita letakkan kita punya pistachio di sini. Nanti. Kemudian, kita taburkan. Jadi beginilah rupanya biskut yang telah pun dicanai oleh Serena ni. Cantik. Lain tak tumpah macam muka chef. Memang macam tu lah dia. Kan sabar je lah. Chef, apa kata kita pergi bakar kuih ni? Kena bakar ke? Ya, kena bakar. Bukan kau makan macam tu je? Sekarang kita akan bakar dia lebih kurang 10 hingga 15 minit. Tiap pada saiz ya. Kalau macam Serena buat besar tu lama sikit lah. 10 hingga 15 minit pada suhu 180 darjah Celsius. Tak ada masa lagi. Kita masukkan ke dalam ketuhar. Mari ikut saya. Inilah dia hasilnya. Awak letak tadi ya semua tu? Coklat urai? Ya. Harga panas. Comel. Okey. Sekarang ni kita perlu menghidanglah dia. Silakan. Jadi kalau kita letak kertas ni. Oh, panas. Kita makan ni dia senanglah untuk kita keluarkan dia. Bagus. Baiklah, dah lah siap kita biskut pistachio koko. Anda semua harus mencuba seperti Serena yang telah mencuba. Memang mantap. Baiklah para penonton, inilah dia dua hidangan hebat yang telah disediakan. Yang pertama, nachos koko ala Mexico. Dan yang kedua, biskut pistachio koko. Begitu mudah untuk disediakan. Yang penting kedua resipi ini menggunakan bahan-bahan asas daripada koko. Jadi gunakanlah produk koko dalam masakan anda. Yang penting koko Malaysia, khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Jadi jom kita ke segmen Kreatif Koko. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai para penonton, bersama saya Syekh Manan dalam segmen Kreatif Koko. Untuk minggu ini ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita menyediakan topi menggunakan coklat putih. Kita tuangkan coklat ni ke dalam acuan bola golf. Tuangkan sampai penuh ya puan-puan. Selepas kita masukkan coklat putih ni ke dalam acuan, ketukkan sedikit supaya coklat tu memenuhi ruang di dalam acuan ni ya puan-puan. Okey, seterusnya kita masukkan coklat ni ke dalam peti ais. Untuk tapak dia kita gunakan penutup plastik ni tadi. Penuhkan ke semua penutup ni dengan coklat putih ni. Yang ni pun kita kena ketuk sikit supaya dia memenuhi ruang. Okey, lepas ni bolehlah kita masuk ke dalam peti sejuk. Okey, puan-puan, beginilah rupa coklat kita yang telah sejuk. Keluarkan dulu coklat ni sebelum kita hias dengan bunga dan juga ribbon. Ni dia punya tapak atas topi dan juga dia punya tapak topi. Okey. Okey, kita letakkan sedikit coklat cair di atas permukaan bola golf tadi. Kita letakkan di sini ya. Jadi nampak macam topi. Okey, sekarang saya tunjukkan bagaimana kita nak menghias topi kita. Saya gunakan ribbon yang berwarna hijau ni. Kita lilitkan kepada dia punya kepala ni. Calitkan sedikit coklat kat sini supaya dia melekat ya. Okey. Okey, sekarang saya tunjukkan macam mana kita nak letak bunga marzipan tadi. Saya akan spraykan sikit dengan penyembur emas. Tak sikit je. Juga kita gunakan coklat ni sebagai gam dia. Letakkan di sini. Untuk mencantikkan lagi kita punya topi ni,
Ni adalah ribbon yang telah saya jadikan seperti bunga. Celupkan sikit coklat dan dekatkan di sini. Beginilah rupa coklat topi yang telah saya sediakan. Okey, di sini ya puan-puan, terdapat beberapa lagi topi yang telah dihias dengan cantik. Selamat mencuba. Kuis Inspirasi Koko. Bagi anda yang ingin menyertai kuis ini, sila jawab soalan yang tertera. Type LKM, jarakkan, kuis. Jarakkan jawapan anda A, B atau C. Hantarkan ke 32776. Nama pemenang akan disiarkan di laman web. Tiga orang pemenang mingguan akan menerima wang tunai RM300 dan sebuah buku resipi Chef Anwar 2 setiap seorang. Demikianlah saja sajian kita untuk minggu ini. Minggu hadapan, pastikan anda jangan lupa temu janji anda bersama dengan saya, Inspirasi Koko. Kerana banyak lagi akan kita paparkan dan selidik mengenai koko, iaitu fungsinya, kelebihan dan juga khasiatnya dalam pelbagai skop. Dan tak ketinggalan, jangan lupa untuk memenangi pelbagai hadiah lumayan dalam kuis. Untuk dapatkan sebarang maklumat, layari laman web www.koko.gov.my. Temui sinar lagi minggu hadapan dalam Inspirasi Koko. Percayalah, Koko Malaysia, khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Jumpa lagi.